Berikut ini cara untuk screenshot di Samsung Galaxy Tab atau tablet Samsung. Kalau tablet Samsung ini ada berbagai cara untuk screenshot. Yang jelas kalau pertama itu pakai tombol, yaitu pakai tombol power terus volume bawah. Yang ini tombol power, tekan volume bawahnya. Tekan bersamaan. Nah, bisa kalian mengambil screenshot yang ini. Kemudian cara lain itu bisa tanpa tombol, kalian bisa buka pengaturan. Biasanya itu settingan screenshotnya berada di lab ini atau fitur lanjutan. Nah, di sini kan ada gerakan dan gestur, dia ada usap telapak tangan untuk mengambil. Ini diaktifkan. Tapi ini harus menyentuh semua jari, bisa kalian lihat ini harus disentuh semuanya. Seperti ini. Jadi jari kita harus menyentuh layarnya baru bisa, atau pakai sisi telapak tangan kalian. Nah, usap saja. Semua jari kalian harus menyentuh layar baru bisa mengambil screenshot. Ada lagi cara mudahnya itu, selain pakai ini, pilih saja menu yang ini, aksesibilitas. Kemudian pilih interaksi dan kecekatan. Kemudian pilih bagian ini, menu asisten ini diaktifkan. Pilih di bagian ini, di menu asistennya. Nanti kalian akan ada satu menu di sini, satu menu bulat itu bisa dipindahkan. Nah, seperti ini. Kalau kalian ingin menyembunyikan di samping, aktifkan yang ini, tampilkan sebagai icon edge. Yang ini, size-nya bisa disesuaikan. Mau besar, kecil, dan ini ada, pilih item menu asisten. Nah, bagian gambar layar ini pastikan ada di atas. Itu menu yang ditampilkan. Jadi kalau ingin menambahkan ke atas, di sini. Jadi ini banyak sekali menu yang bisa kalian pilih, yang mungkin sering kalian gunakan. Nanti kalau kalian ingin screenshot, pilih menu di samping ini. Nah, yang ini kan ada pintasan, nah, cari screenshot gambar layar. Itu mengambil juga yang namanya screenshot. Itu saja, silakan dicoba beberapa cara untuk mengambil screenshot di tablet. Semoga bermanfaat.